Halo, halo, dan kita kembali lagi di Wugam Show. Kita melanjutkan lagi Elder Name kita, yang sekarang kita bakal ke Nokron Eternal sini. Jadi kita langsung saja menyelesaikan quest Hirani. Ini bakalan perjalanan jauh ya, soalnya ada berapa stage di sini. Oke, dari mana tuh jalannya? Oh, dari mana? Ada berapa tempat ya di sini? 5 kalau nggak salah. 5 atau 6. Dan bakalan jauh, jadi teman-teman bak terus sangat bersabar. Kita baca dulu. There is a traitor taken care of. Onward to Nokron then. Go on, I will catch up. Okay, si Blade ngomong. Okay. Ada traitor katanya, harus diurusin dulu. Ada pengkhianat. Duluan aja katanya ke Nokron, nanti gue nyusul. Oke bos, what the heck, salah jalan bro. Hah? Iya salah jalan bos, ke kanan ya. Sono tuh kita salah. Oke, kita harus sedikit pelan-pelan. Mana tuh jalannya? Ini saya kelewatan nih. Oke, satu. Dua. Ini lagi, sini. Sini. Tiga, oke, selesai. Oke. Okay. Oh, cuma tandanya aja nggak bisa pakai kuda. Ini sekarang kita hidupin lampu. Nice. Mari kita bereksplorasi. Kita juga di sini butuh yang namanya item buat hidupin ya. Sama di sini juga bakalan dapet apa? Mimik. Bakalan kita upgrade untuk nantinya bakalan diganti juga nanti paling bakalan pakai dua mimic dan legendary assassin black knight bakalan pakai itu nanti paling ini itu paling mudah dulu. Masalah ada momon ini tadi. Kalau nggak ada, Sephiroth Kris. Sephiroth Kris ini untuk apa? Sephiroth Kris. Cost of Ramen, Inflicting Sleep. Oke. Okay. Ya, inilah kita berada di Nokron Eternal City. Tapi ini masih di daerah pinggirannya. Kita bakalan harus jalan dulu untuk ke sana. Dan di sini banyak secret. Ini sepertinya saya bakalan pelan-pelan. Ini nanti kelewat. Kita banyak butuh ini soalnya. Kita butuh si Smithing Stone-nya butuh yang level 6. Kalau nggak salah di sini ngedropnya. Ngedrop juga di sini. Oke, dan ini musuh pertama kita. Si Mimic. Kurang ajar. Come on. Oops, bukan. Nanti ada jurang. Masih, nah. Wow. Satu lagi. Satu. Dua. Nah.
kita dapat rune arc. Oh iya, kita nggak pakai pakai rune arc. Tunggu aja nggak mati jatuh. Lucu banget ya, baru pakai udah mati jatuh. Oke. Kita nggak perlu ke sono, tapi di sono. Nggak ada apa-apa kan? Bisa deh, nanti tersin dulu. Assalamualaikum. Clear, clear. Jendela ini nggak lubang, kalau lubang mati juga kita. Ini sempat apa? Itu untuk bikin bom itu, bom bobok. Dan kita bakalan perlu bom bobok. Oke, itu dia teks itu. Nggak ada lagi. Oh, smithing stone 5 di sini. Sayang sekali. Poin di sini, salah. Kita turun dari sini. Nah, kalau kita jatuh turun di situ tadi, nah, jatuhnya mati. Golden Crown 6. Lumayan untuk EXP. Oke, okay. Hi guys. Bye guys. Oh, panahnya selip. Eh, frost. Oh, ya Allah. Hampir jatuh. Ghost Glove 43. Di sini juga bakalan dapat bell bearing ya. Ghost Glove 4, makanya saya nggak mau... Ini nanti takutnya kelewatan. Kita bakalan pelan-pelan. Bisakah kita turun ke bawah? Jawabannya adalah... tidak. Seperti ini. Ah, oke. Okay. Kita ketemu... Griff pertama kita. Los Griffs. Op. Oke. Okay. Bentar. Oh, banyak bro. Oh iya, punya si Radan belum kita dobelin ya. Dobelinnya di mana itu? Di Kalib ada lonceng gak ya? Saya lupa. Kalau nggak salah nggak ada deh. Nanti ini saya cari tahu di offline aja ya. Saya lupa itu. Di mana itu? Sayang dong, ini barangnya kan kita nggak pakai itu. Kita dobelin dulu makanya. Lumayan jadi kan. Lihat dulu sini.
Level up ini kita masih di sini 45, kita butuh strength nanti. Kita ke 50-in dulu. Oke. Terus kita ke figure juga habis itu, 50-in dulu figurnya. Tanggung itu 10-in. Baru kita berada di bar darah yang bisa dibilang aman. Kalau nggak bisa 2 hit nanti sama monster. Charge instinct pun 3, kurang ajar. 6 dong. Ghost Glove Ward 4, good, good, good. Kita bisa upgrade nanti. Pokoknya ada, kita perlu yang nomor 5, nomor 6. Kalau 7, 8 itu bukan di map sini. Stamina nggak gara-gara ngeblok Anda. Waduh, kena dong. Oke. Ini apaan? Bel biring ya? Itu untuk kita beli Ghost 1-2. Aduh. Smithing Stone 4 udah banyak kita itu. Oke, kita bakalan lagi ini sini ada satu. Masuk ya. Nah, ini dia larva. Larva tirin untuk reset. Satu-satu. Ini guys, satu-satu guys. Satu-satu lagi guys, sabar guys. Di belakang sini kosong, tinggalin sini. Nomor 5 kita dapat 2 biji. Nomor 5 nomor 5 ah, Great Shield Soldier ini
aneh loh makanya. Kalau teman-teman mage mungkin tipe mage enak tuh pakai itu. Soalnya banyak mereka. Tiga, ini tiga juga. Saya bukan tipe mage. Kita nggak perlu terlalu banyak yang pakai shield. Kita aja udah pakai shield udah keras. Secret wall. Wall. Bukan. Ini dia, Nokron City yang sebenarnya. Gila, keren banget gak tuh? Gimana bisa kota bawah tanah ada bintang ya? Nah ini yang susah nih. Ayo sini bos. Yuk. Nice, setak oh. Nah gitu dong. Ini Golden Rune 7. Paling aneh tidak ada larva pasir lagi. Saya ini entar deh, saya bingung ya. Terus saya ke Inferno dulu ya. Entar kita lawan boss ini dulu. Atau kita perlu ke Vulcano dulu. Karena saya mau upgrade senjata dulu. Kalau di sini nggak ada 6, susah kita. Mungkin di Inferno apa di Vulcano Manor itu banyak mungkin yang 6. Bingung ini. Soalnya yang di depan sekali itu nggak cukup ini senjata kita. Gak bakalan cukup. Oke, ini kalau ini ngelawan mimik. Hah? Bentar, bentar. Ya, ini ngelawan mimik. Oke, berarti gampang ya. Kalau ngelawan mimik, guys. Ini kita. Kita bakal ngelawan mimik kan? Nah. Kita tunggu keluar mimiknya. Nah kan itu? Itu salah. Allahu Akbar. Lihat kan itu, biarin aja dia nggak pakai baju. Kita senjata kita dulu. Oke, biar kita masih banyak masih. Santai aja. Kita periksa kita ini ya. Masih dia berusaha mukul tapi. Ini guys kalau lawan mimik. Ayo sini. Kok ngepot? Bisa ngepot juga. Nah, habis. Lihat tuh, kita sambut mereka. Nambahin ini.
Greatly increase arcane. Bagus, tapi defense-nya jelek banget. Yuh, main helm kita sekarang. Oke, mimik udah kelar. Kita balik sini. Kayak mungkin ini bakalan selesai in sampai sebelum semut mungkin. Empat semut itu. Oke. Okay. Oh, gak bisa diambil. The heck? What the heck? Lah. Duduknya di sini. Oke. Okay. Terserah Anda. Kurang 200, coy. Let's go. Di sini baru bakalan susah. Ini ada bakalan tukang mana? Lo? Mana dia? Nggak muncul-muncul. Dan di sebelah kanan ini tempat yang end game. Itu yang di atas ini. Tempat kita ini itu tempat end game nanti. Karena kita lawan juga. Jadi end game punya. Dan kita sekarang ini ngambil mimik dulu. Kita upgrade terus kita ke selesaiin tempat ini, hidupin apinya, melawan rusa. Terus itu kita ke Volcano Manor. Saya mau upgrade senjata. Lord of love, your reminiscence. I beg you, grant me seat at the table of dynasty. Long live Mogwin the dynasty. Long live Mogwin dynasty. Ya, berdoa lah. Demigod yang bakal saya bunuh. Ini jalan kita untuk explore. Kita ke tempat mimik dulu aja. Hi bro. Keras kan semuanya, makanya kita perlu upgrade dulu. Masih kelawan emang, masih keras. Oh.
Bro. Sebab perisai, bro. Stamina-nya habis. Apa pelannya? Kasih. Oke, kita tempat mimik. Mimik kita ngidupin semua sini, pokoknya habis lawan rusa dulu. Sini, bismillahirrahmanirrahim. Nice. Ini sedikit mengerikan, nah, kan benar kan harus loncat ini. Oke. Pelan-pelan. Oke, lewat belakang. Oh, kok ngeri bandar. Oke, kita loncat, op. Pelan-pelan. Oke, ada jalan di bawahnya. Nice. Jangan keburu-buru di sini. Buru-buru kita sendiri yang mati. Ini rusak. Tolokan sini. Oke. Pelan-pelan, ke belakang. Ada sesuatu di sini, ada. Nah, itu dia untuk ngeres. Kita mendapat yang pertama, Celestial Dew. Kita bakalan res. NPC yang kita bunuh-bunuhin. Oke, kita harus loncat ke sini ya. Oke, bisa. Habis? Habis ya? Oke, berarti ini bukan tujuannya sini. Kita salah nih. Allahu Akbar. Jangan sembarangan guling, Pak. Mati. Oke. Sekarang kita turun. Oke, ada lubang situ. Kita loncat. Hop. Good. Pulang lagi loncat. Hop. Very good. Oke, ini bakal berubah jadi mage. Oh. Oh. Aduh, kena. Gila banyak banget critical. Gak lihat lagi stamina berisai. Nah, dapat darah. Terima kasih. Oke, kita cek dulu. Saya nggak mau ada yang kelewat. Sini, putar kamera. Set, tidak ada. Sini, putar kamera. Tidak ada. Oke, let's go. Masih ada dua mimik lagi yang perlu dilawan. Ini orang raksasa dari mana datang? Iya loh, itu. Oh, tempat duduknya segede gitu, orangnya segede gitu. Hitam kali ya. Kan turun ke bawah dulu, kita lurus ke depan. Nanti kita bakalan turun. Kita lurus ke depan. Soalnya kalau kita turun nggak bisa naik lagi. Kita lihat dulu ke bawah. Oke, aman guys. Harus berhati-hati. Ini
ini dia web black web blade untuk nambahin apa ini? Oh sayang. Nambahin apa ya dong? Lupa nih. Sini bro, pasang sword key-nya. Belakang pelan-pelan. Terus kita. Terus pas dia bangun. Terus kita ambilin. Dan kita mendapatkan mimic tear. Dia di sini guys, tempatnya mimic tear. Jadi teman-teman harus siapin dulu stone sword-nya. Baru bisa dapat mimic. Kalau nggak ada stone sword, teman-teman nggak bisa buka ini. Kenapa dibuka? Saya mau mereka dia mau saya loncat, tidak. Oh, saya tidak mau. Oke, sudah habis. Pokoknya kita sampai keluarin dulu dari sini. Mimik sudah dapat, berarti kita bisa santai. Oh, ada ini. Bola. Ya Allah, satu kali lagi. Allah. Kalau kita nanti perlu reset atau salah start, saya itu nanti. Oke. Kok nggak salah ada jalan ya? Apa? Sini kah? Iya benar dari sini. Benar ini. Tapi kelupaan. Oke, harus loncat. Hop. Nice. Kita cek dulu kanan kiri. Kita masuk, lalu kita bisa ambil Nox Plowing Hammer. Ini palunya bisa ini loh, memanjang. Ya. Kita dari sini tadi. Tadi pas saya tinggal ada orang tadi memukulin kita dari belakang, kurang aja loh. Tuh disini ada kita di sini disuruh boleh summon. Kalian tahu berarti kenapa? Jadi kita bakalan pakai summon kita. Tapi bukan ngelawan mimik-mimik ini, sayang soalnya. Oke, okay, sign boy. Sign nih. Ya, ya, ya. Okay, come on. Oke,
satu lagi. Nice. Cop. Nah, dapat lagi untuk keris. Pas dua biji. Orang yang kita musnahin kemarin. Ini bakalan jadi raksasa? Bukan. Masalah ada yang jadi... jadi gede deh. Oke, kita jaga-jaga. Oh, ini. Oke, pasukan modrek. Kamu? Clear. Kita keliling dulu sampai ada yang ketinggalan. Kok ada di atas? Gak ada ya. Ini sepertinya sektor clear. Kita buka dulu berarti ini. Apakah isi dalam peti ini? Kita lihat sama-sama. Oh, kita dapat Great Ghost Glove Word untuk level 10 dan juga Finger Blade Slayer. Senjata legendary. Nah itu Finger Dagger ya itu. Kok dagger deh? Mana tadi guys untuk? Oke. Kita kehilangan bagaimana bentuknya. Kan ini bukan sword knight, bukan gargoyle, bukan Serpentor, bukan. Mana tadi bentuknya dulu gimana? Jadi Kragol dan Harvard. What the heck guys? Bentuknya gimana tadi? Hah? Untuk senjata acquisition. Oh, kepala kah? Gak ada kita dapat itu. Itu jangan-jangan ini talisman ya. Gak ada juga. Apaan sih tadi? Lupa dah. Dah, biarin aja. Lupa. Tapi dapat dua legendary udah. Gak kepake juga. Jadi kita kembali ke sini. Udah, bakalan jalan lewat kiri. Ini bakalan ada serigala itu di atas.
kita nggak bakalan lawan, kita skip aja. Kita nggak perlu, kita cuma ngidupin apinya aja. Kita nggak perlu main. Kita nggak perlu itu. Ini sumber 5 bagus itu. Oke, kenapa ada? Oh, dia part call. Ya udahlah, nanti mau nggak mau ya kamu ya. Ayo, jangan banyak loncat-loncat deh. Astagfirullahaladzim. Udah kena kan? Mati ya, mati. Ayo, sini. Astagfirullahaladzim. Kita makan pot, kita makan itu yang merah. Good job. Kita sini dulu. Oh, tidak lagi. Oh, ini dia. Bangun dia. Tidak kan? Eh, bro. Sini. Kita loncat ke depan. Berhasil. Ghost Blocker Fort 5, good. Very good itu. Ambilin juga. Oke, sekarang kita bakalan naik ke sini. Aduh, semoga aja nggak jatuh deh. Ya, turun aja. Turun, bro. Oh, no. Mengerikan sekali. Sayang di run kita ini, bukan di masalah yang lain, guys. Oke. Sekarang kita harus loncat ke sana. Hop. Dari sini kita pakai kuda. Dah. Oke, halo, Bu. Bu, ngapain? Oh, shit. Langsung jatuh. Buset. Buset, gak bisa ini kan, gak bisa stagger. Jangan marah-marah, Bu. Kita buka box nomor 10. Talisman doang.
sekarang kita jalan baliknya. Ini kalau jalan baliknya itu kita ke sini, kita turun dulu, kita loncat, oke, hop, satu, dua, tiga, empat, sini, pelan-pelan aja. Very good. Nah, baru sini kita jatuh. Dah. Man. Selama gak ada platform, loncat-loncat. Sepertinya kita aman. Kita bakalan mati. Kapan nih kelewatan warna merah? Kapan? Oh, for me, bro. Oke, kita udah. Tadi kita berapa ya? Udah ngidupin api? Satu. Buat sini 4. Itu tinggal satu lagi. Ya benar, tinggal satu lagi yang ini. Yang ini, yang di tengah ini. Bro, bro, jangan. Jangan sembarangan. Aduh. No, gak kena. Uset, uset. Wow. Lihat gak itu? Ayo. Ya, ya. Dia yang mana? Aduh, oh, ini cecunguk ini ada satu di sini. Set. Oke, terima kasih darahnya. Ini kita sini, kita hidupin ini. Dah. Hah? Oke, kurang kah? Itu sudah. Oke, mari kita cek dan recheck dulu. Belum, Pak. Ini kelewat satu. Oh ini. Allah. Gimana mereka? Ngejar nggak? Nggak. Kurang ngejar saya. Begini nih. Ah, baru bisa kan. Gila, perusa ini lebih susah daripada yang sebelumnya. Usaha semaksimal mungkin. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Hop.
gini. Kita jangan sungkan-sungkan ya. Nanti kita cepat selesaiin bosnya. Kali ya. Jangan jalan situ, Pak Haji. Sudah sepon jauh. Sini. No, jangan isep darah lagi dong. Jangan ke tempat yang ada anak-anakmu dong. Gila lagi nanti. Sini. Darah lagi deh. Udah habis loh anak-anak. Kalau masih ada lagi, masih satu kali lagi batu. Oh, masih ada dong itu tuh. Ya, mau nggak mau ya. Masih kena. Dia nggak mau, dia harus gini, lihat tuh, dia harus deket-deket anak, kurang ajar banget mekaniknya. Nah, bakalan skill ini, ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setara lagi, bagus. Udah, jadi lah. Udah. Itu aja. Oke, di mana?
gimana? Mana ini? Jalan pulang. Inilah dia. Jalan pulang. Oh. Saya juga yang istilahnya stage pertama kita dapat mimik. Kita udah ngelawan bosnya juga rusa. Oke, jadi kita udah balik ke sini. Dan sekarang tujuan kita itu untuk nge-save dulu. Kita balik dulu, kita upgrade mimik kita. Dekat bukan di sini pak, yang terdekat itu sebelah sini. Nanti baru ada lagi di bawah. Oh mungkin kita langsung ke bawah aja ya. Bentar, nanti saya reset dulu. Kita ke tempat selanjutnya dulu aja. Ada tuh di bawah. Kita harus turun dulu sedikit untuk explore. Dan turunnya itu dari sini. Makan, iya benar. Ini. Kita bakalan ke sini. Insya Allah. Pelan, pelan, bro. Jatuh nggak lucu. Ini smithing stone 5 lagi sih, nggak bener. Saya harus ke full Kano Manor dulu. Nanti kita bakalan dari sini, kita langsung ke full Kano Manor dulu. Kok belok sendiri kameranya, kurang ajar banget. Ya Allah. Biar kan. Oke, ini jalan balik kita. Untuk ke tempat sebelumnya. Kita turun dulu, abis itu kita tilin lagi ke atas. Soalnya di sini ada sesuatu. Apa itu sesuatunya? Ini ada dua biji. Celestial Dew dan juga ini Refining Horn. Dan ini kita balik lagi ke bawah. Jadi kita nggak usah kesini. Kita kesini, tujuan kita itu kesini. Jadi kita tandain. Ya, nggak usah deh, lurus aja kan dari altar ya. Kita bakalan kesono, kita save, kita upgrade mimik, terus kita ke Vulcano Manor. Ya nanti pas di sini gampang, soalnya lawan di sini bosnya itu siapa namanya? Astel. Ini apa namanya? Ya Astel kan. Itu nggak bagus memang lawannya. Susah. Kalau kita dapat RNG bagus, ya kita selamat. Kalau kita dapat RNG jelek, kena grabnya langsung mati kita. Oke. Nggak ada yang bisa diloncatin di sini. Nah ini deh. Tak ada ini kan? Nah, ini dia. Nice, kita dapat tempat save ini. Dah, kita langsung teleport dulu. Kita upgrade dulu mimik kita biar enak. Habis itu kita langsung ke Vulcano Manor. Oke, permisi, permisi. Habis itu saya remembrance-nya dulu deh. Well, I took you no matter its layout, you're out.
strength pun nggak bisa. Bukan ada rupanya, salah saya salah. Equip. Ini kita ganti ini. Greetings, you here for? Great. Oke, kita dapat di plus 6, lumayan. Eh, yang bawah sudah saya buka semua dong. Please, it's pathetic, I know. Terus aku lagi sini. Oke, crossbow. Kita butuh dua di sini. Oke, assassin prayer book. Tuh, kita bisa untuk belajar sama ini kura-kura. Waduh, kenapa tuh tadi? Itu kita tinggal berapa? Stone sword. Oh, habis. Mau kita lihat ini. Mau kita banyak duit. Kita banyak duit, kita beli di NPC. Untuk berguna nanti. Sini. Oke. Okay. Ini itu di sini patches ada satu tadi. Berikut. Terus ke ini. Ya benar. Enggak bunyinya deh. Kita dapat ghost sampai ghost 3 nih. Lumayan. Oh, sini habis. Mungkin di merchant lain mungkin. Salah. Tinggal ada satu kan? Terus kita bakalan ke church dulu. Mau ngidupin tadi kan? Kita hidupin dulu. Terus kita masuk ke Vulcano Manor. Tada, lada. Waduh, lama loading. Oke. Untuk loading world-nya lama, karena kita kan tadi di dungeon. Oke, kura-kura saya ada buku nih. Oh, what very well. Heresy is all thing. Do you person then I would like concerning Radican repenting order this mirror and so to restore. Ah, ini tadi kita apa nih? Assassin approach, silent footstep, reduce fall damage and sound. Tapi saya udah pernah pakai. Jatuhnya itu masih sama aja. Jadi enggak ngaruh. Unit absolution. Solution? Is there something else? My faith to the miracle root. And this time, if you, I hope that to experience the miracle. Absolution. To experience the miracle, absolution will be your. Mil. Bentar. Rasanya kemarin langsung aja. Nih. Is there something to experience the miracle? Kneel in the basin at the back. Basin at the back and cleanse yourself with celestial. Absolution will be yours. You don't need absolution. Oh, enggak usah. Oke, enggak bisa dihidupin berarti.
Enggak mau ya udah. Ini si Bok, kita harus ketemu si Via di sini. Iya di sini ya Via. Ntar kita cek loh. Biar kita langsung tilik ke Vulcano Manor. Saya mau ambil mapnya dulu. Kita selesaiin Vulcano Manor, baru kita beresin yang lain. Oke, si Via itu nunggu di sebelah sini. Nah, itu. Oke, Ria Hand, Ria bukan Via. Ada caranya satu lagi untuk ke Vulcano Manor, tapi itu berada di Akademi, dan yang ini yang paling cepat. Soalnya kita kan udah bantu si Ria